sensasi pedas terkini. Marilah singgah Tempoyak Petai TV. Assalamualaikum. Duk rumah eh. Duk rumah cantik. Okey. Video ni saya buat sebab baru-baru ni kawan-kawan saya Black, Tomo, Acik buat dia buat juga statement pasal nak minta bantuan khusus daripada kerajaan. Ramailah orang komen dekat Instagram Black, kat Tomok punya Instagram, hentam, hencap. Cakap apa ni hati Malaysia ni? Patutnya ni saat ni korang bantu lah. Tolong lah. Korang kan banyak duit. Kan sebelum ni macam-macam tunjuk itu ada, ini ada. InsyaAllah on site tu kita buat. Tak nak kecoh-kecoh je pun. Okay. Macam Black, Tomok ni, diorang ni sebenarnya keluarkan statement tu untuk mewakili artis-artis lama, artis-artis veteran, penggiat-penggiat seni lain, macam director, penulis skrip, makeup artis, budak prop, budak wardrobe, handyman. Sebab bila perintah kawalan pergerakan ni confirm diorang takkan ada job berapa lama ni. Kita pun tak tahu ni berapa lama kita akan berada di perintah kawalan pergerakan ni, kan? So ada pula juga orang cakap, apa sumbangan kau pada negara sampaikan kerajaan nak kena keluarkan bantuan khusus untuk artis. Macam mana nak cakap . Yang sebelum-sebelum ni artis lah yang menyanyi, artis lah yang buat lawak, artis lah yang buat show untuk hiburkan korang, artis lah yang buat filem, yang buat drama, director lah yang buat filem, drama ni, budak-budak prop, budak buat skrip ni lah yang menghasilkan drama untuk korang tengok. Misalkan korang bosan, tak ada apa nak tengok, korang tengok. Kan? Tak tahulah, itu dia anggap sumbangan kan? Kan? Sebab artis dan juga barisan belakang production juga marhain, juga netizen, juga rakyat Malaysia. Yang di mana di saat ni semua orang rasa benda yang sama. Semua orang akan ada rasa masalah kewangan, masalah itu, masalah ini, kan? Jadi mungkinlah kerajaan boleh keluarkan, tak tahulah macam mana kan, satu bantuan khusus ke untuk artis, Untuk penggiat seni ni, banding yang mungkin memang tak ada job langsung ni, kan? Kita tak nak cerita artis yang memang yang lain, kita nak cerita maksudnya yang mungkin ada bisnes apa, kita tak nak cerita. Itu tak apa, dia tahu jalan kerja dia macam mana, dia tahu apa dia nak buat. So itu je kan. So jangan kecoh, jangan kecoh lah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada macam mana, kan? Tak payahlah kita nak bergaduh dekat Instagram tamau. Tapi apa-apa pun, saya nak memang nak ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah lah kepada kerajaan Malaysia. Sebab hari ini pun keluar bantuan-bantuan untuk rakyat berapa bilion tu. Terima kasih banyak. Okay, ini sedikit sebanyak akan membantu rakyat Malaysia dalam keadaan kita yang memang sangat tough ni. So, terima kasih banyak. InsyaAllah tak mahu ada gaduh. Okay, saya pun ada silap cakap juga kat sini. Minta maaf banyak-banyak. Yang paling penting sekarang ni kita kena bersatu. Kita kena make it happen. Make it happen tu apa? Maksud kita kena betul-betul jadikan yang perintah kawalan pergerakan ni kita berkesan untuk hapuskan COVID-19. Itu adalah lebih utama. Doa banyak-banyak insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Bro dah grade T20 tak dapat apa. Tok hang aku tak dapat apa. Habis tu aku bukan manusia lah. Ni makcik piang pun berniaga. Nasi lemak pun dapat. Ni makcik lemak. Makcik lemak pula. Makcik yang berniaga nasi lemak tu. Ha, ingat mereka tak ada duit ke? Mereka boleh work from home. Macam kami nak work from home macam mana? Cuba fikir. You answer me now. You talk good-good only. I slap you bare hand. You melekat behind the TV. You know. You see? The sleeper? I slap you.